Ada beberapa hal yang memberatkan para terdakwa korupsi Masjid Sriwijaya sehingga mereka dituntut 19 tahun penjara. Di antaranya, perbuatan mereka bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi. Dana yang dikorupsi itu adalah pembangunan masjid sebagai tempat ibadah, dan keberatan lainnya mereka tidak menyesali dan tidak mengakui perbuatan. Bagaimana penjelasan pihak Kejati Sumsel terkait hukum maksimal bagi para terdakwa koruptor Masjid Sriwijaya? Berikut keterangan resmi dari Kasipenkum Kejati Sumsel Idirman seusai sidang di Pengadilan Negeri Palembang kemarin, Jumat 30 Oktober 2021. Diantaranya artinya pembangunan tersebut kepada dengan ibadah itu termasuk pelanggaran, dan kedua seluruh penuntut umum yang bersangkutan tidak menyesali perbuatan sehingga sangat berpengaruh sekali tentang itu ibadah tersebut. Itu yang kami kira hal-hal yang memberatkan. Satu. Rahasia. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya, pertama. Oke, siap. Dimulai. Mulai. Baik, pada hari ini bahwa tim penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menyidangkan perkara atas nama terdakwa 1 inisial EH dan terdakwa 2 atas nama SMF. Jadi agenda tuntutan hari ini tentunya telah melakukan penuntutan dalam isi tuntutan tersebut bahwasanya meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing dengan pidana penjara selama 19 tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Itu untuk tuntutan pidana. Tuntutan yang lain menghukum juga untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing membayar denda sebesar 750 juta rupiah subsidi air 6 bulan kurungan. Artinya kalau tidak membayar denda maka subsidi air akan dikurungan 6 bulan. Juga menghukum terdakwa 1 untuk membayar uang pengganti sebesar 684.419.750 rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan. Untuk terdakwa 1 dan 2 itu? Untuk 1. Itu tadi terdakwa 1. Untuk terdakwa 2, bahwa menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar 1.039.274.840 rupiah. Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk menutupi kerugian negara tersebut atau membayar pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan penjara. Dan menyatakan para bukti sependapat dengan ya. Itu saja. Lihat enggak yang bagian kontraktor yang terdakwa 1 dan 2 ya. Ya. Nah, sementara untuk dalam perkara yang lain artinya tetap dalam kasus tindak pidana pembangunan masjid
tuntutan untuk terdakwa 1 inisial IK dan terdakwa 2 IA yang telah dibacakan oleh penuntut umum bahwa meminta kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing dengan pidana penjara selama 19 tahun kurangnya selama para terdakwa berada dalam kamar sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Yang kedua, menghukum juga terdakwa 1 dan 2 masing-masing membayar denda sebesar Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan dan menghukum juga terdakwa 1 dan terdakwa 1 membayar uang pengganti sebesar Rp2.500.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti penilap 1 bulan tidak putusan pengadilan memperkuat hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 tahun 6 bulan penjara dan menghukum untuk terdakwa duanya membayar uang pengganti sebesar Rp22.446.427.564 sama dengan ketentuan jika terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut dalam satu bulan dalam tiga bulan tersebut kita maka jaksa akan melakukan permintaan terhadap pembatalan barangnya dan apabila tidak juga mencukupi atau bisa membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan penjara jadi alternatif. Kak, tinggi dan enggak tuntutannya, Kak? Tinggalnya dalam tuntutan pidana ini tidak terlepas daripada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kita lihat tadi tuntutan penuntut umum tentang hal-hal yang memberatkan diantaranya artinya pembangunan tersebut kepada rumah ibadah. Itu termasuk hal-hal yang memberatkan. Dan kedua, menurut penuntut umum yang bersangkutan tidak menyesali perbuatan. Sehingga sangat berpengaruh sekali tentang tuntutan pidana tersebut. Itu yang kami kira hal-hal yang memberatkan. Tuntutan ini hampir maksimal.